Barang hak kita keluarkan dari kilang seperti habuk besi, apa hukumnya? Macam mana nak betulkan dosa kita yang ambil barang kilang orang bukan muslim itu? Barang-barang yang kita beli dari duit jualan barang kilang itu kena buang atau macam mana? Benda pula ni. Barang hak kita keluarkan dari kilang seperti habuk besi. Apa dia balik habuk besi ke mana? Dia kerja kilang besi, potong besi, lepas tu ada habuk besi tu. Dia pun ambil habuk besi tu buat balik, sari sekocek, sari sekocek. Nah, boleh sekilo juga, boleh sekian. Nampak? Ha, jadi kalau banyak mana dah boleh 1,000 ya dah. Nah, baik. Haram ke tak? Baik, dan majikan mu beri tak? Majikan kata ada habuk besi tak ambil dah. Nah, ambil kemung ah. Halal. Majikan kata tak boleh. Jangan ambil barang-barang habuk pun kita nak jual balik. Haram. Nah. Tak tahu majikan benar ke tidak. Ha, benar ke tidak kita tengok. Kita kerja situ. Hal lepas-lepas majikan mari kau balik tak? Dok pakai lock gitu eh? Boleh ambil. Faham? Ha. Dah patu kalau kilang tu tutup dah, pak kena tuang pun tak tahu dah. Tapi duit tu kita ingat lagi 1,000. Ha, duit tu kita ingat lagi 1,000. Tak jumpa cari dah. Derma masjid surat. Nampak? Niat sebagai bayar balik hak orang. Ha, tu cara dia.